Kembali lagi bersama saya Roni Pasca, Corporate Chef PT MFK. Pada hari ini saya akan memasak bolu kukus gula merah dengan menggunakan Technoeka MKF664TS. Berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan, antara lain gula merah, vanila, garam, air, daun pandan, gula, baking powder, soda kue, minyak, kuning telur, dan terigu. Untuk pertama, kita akan memasak menelehkan gula merah, air, garam, vanila, dan daun pandan. Inilah hasil daripada kita menelehkan gula merah. Sambil menunggu gula merah yang kita lakukan tadi dingin, marilah kita membuat step kedua dengan masak. Kita menggunakan gula pasir, kuning telur, baking powder, soda kue. Lalu kita mixer. Setelah adonan berubah warna, kita masukkan tadi gula merah yang kita sudah cairkan. Kemudian kita masukkan tepung terigu secara perlahan-lahan. Terakhir kita masukkan minyak. Baru kita aduk. Setelah diaduk rata, saya akan memanaskan kopi oven Technoeka. Kita pencet simplify. Kita aduk temperaturnya 120 menit. Mencapai suhu yang kita inginkan, kita akan masukkan adonan ke dalam tray. Kita masukkan semua adonan yang kita sudah masukkan tadi. Start. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Technoeka Millennial MKF664TS. Kita bisa lihat di sini saya sedang menggunakan humid logic atau dengan extra humid di sini. Kita menggunakan air 100%, temperatur 100, dan fan 4 speed atau 4 kipas. Technoeka MKF6641TS ini mempunyai 5 speed. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan daripada memasak kita. Kita bisa lihat juga di sini, inilah fitur-fiturnya, ada simplify, expert, ada receive, book, ada multi level. Kita bisa lihat di sini menu-menu yang sudah ada di dalam mesin yang sudah di save oleh factory, yang bisa kita implementasikan di saat kita memasak. Kita bisa macam dari carrot, vegetable, atau lobster, seafood, atau sweet, ada krim karamel, muffin, semuanya kita bisa menggunakan resep-resep yang sudah ada di dalam, yang sudah dimasukkan oleh chef-chef dari Technoeka. Hasil daripada bolu kukus gula merah yang kita masak melalui Technoeka MKF664TS mempermudah dalam efisien waktu, karena kita bisa hanya memasak dengan 15 menit dan juga mendapatkan hasil yang lebih banyak untuk mengurangi daripada pekerja yang akan kita butuhkan untuk kita masak kalau meng-
menggunakan konvensional. Untuk info lebih lanjut, hubungi PT MFK Multiplavindo Karisma, dan sampai ketemu di resep-resep yang lain dengan menggunakan Teknoeka Combi Oven.